Oke. Okay. Itu aja catat identitasnya aja, Pak ya. Iya. Dia udah dijemput tuh. Oke, ini tuh ya, kan apa ya? Iya, nggak apa-apa. Cuma nomor handphone. Ini? Mana, Pak? Kemana anak Pak? Di luar. Jangan tarik banting lagi dia. Coba pergi, Pak. Sama... Wah. Tadi siapa namanya? Namanya siapa? Tuh dia mau baikan loh. Yaudah, oke. Ini udah kan ya? Ya, ah. Ya, makasih ya. Itu. Bukan. Oke. Yaudah, ini. Maaf ya, Kak. Maaf ya. Kenapa sih? Kakak mau ngomong sama dia berdua dong di depan dong. Enggak, di sini aja nih. Bapaknya bisa lihat. Masa mau ngomong sama dia? Mau ngomong sama dia bentar. Jadi mau ngomong situ dong. Dia mau ngomong tuh. Gak mau. Enggak kok, enggak apa-apa. Cepetan gue tunggu di luar. Jangan banyak drama lu sini. Cepetan. Apa? Cepetan. Ya Pak, saya mau ngomong berdua Pak. Ini jam berantem ya? Iya, janji Pak. Di dalam sini, berantem. Gak apa-apa Pak, janji Pak. Sini. Nanti enggak, mau... sini kan. Ini ya, jam berantem ya. Nanti Pak. Kalau kaisar juga. Lalu dia ngomongnya apa? Lalu sujud lah. Enggak. Lalu sujud lah. Enggak. Dia tahu lah. Gotong ini. Udah. Enggak Pak, udah gak apa-apa. Saya ngalah. Gue ini dia ketawa. Baik kan. Cepat. Lu mau masuk penjara. Kayak hal kayak gini. Tuh Pak, saya udah minta maaf, dia gak mau. Masa masalah kayak gini kan? Terlalu. Lu balik sendiri, gua balik sendiri lah. Yaudah Pak, saya pulang aja Pak. Akhirnya si kembar memutuskan pergi dulu dari kantor polisi. Kita lihat kelanjutannya yuk. Bos Q, Tere kentang banget sumpah actingnya. Dia tuh takut-takut, dia tuh takut. Kayak satu takutnya ini dianggap serius, terus kita berdua. Enggak lah. Tadi sampai polisi bilang aku mau berdua di satu penjara, sudah kayak... Iya lah. Tapi harusnya nanti lah kita, harusnya enggak enak. Kita mau cari kabar, mau bilang ke bawah kayak ini prank, misalnya. Sebelum polisi ke bawah, geng. Iya, seru sih, seru. Kacau enak. Mereka percaya yang terluka itu di bawah. Oh? Jadi kayak pernah listen tuh Bang. Yang bakso nakap. Enggak mau bilang prank aja ke bawah sama Kak Bai. Nanti nonton aja. Sekarang ayo. Kita sekarang mau nyus gitu kalian. Oh, kita nakal ya dia. Udah berani ya dia. Nanti kita mampir ke bawah itu ya? Iya. Udah tegang lu di bawah, sumpah gue juga takut. Datang lu di bawah, Mas. Si kembar mau lanjutin pranknya Bos Q. Tapi karena yang lain udah mulai takut jadi serius, akhirnya Papa Baim ikut turun tangan nih Bos Q.
Jangan ketawain saya ya. Iya, jangan yang ketawain. Hah? Kok lagi sih? Ini Mbak, sendiri kini. Datang lagi, Pak. Tuh, aku datang lagi. Pak, sekarang ada kami, Pak. Hah? Gimana lagi tadi? Nggak ngerti, Pak. Saya juga di situ gara-gara Mbak katanya. Enggak, Pak. Ada KTP? Saya enggak bawa, Pak. Siapa namanya? Hanisa. Bisa nulis enggak? Sama bisa. Siapa namanya? Apa namamu? Anissa, Pak. Ta? Anissa. Anissa. Anissa ya. Kamu tinggal di mana? Di Jakarta? Iya. Hmm? Iya, Pak. Jakarta. Oh, di apartemen. Nanti tulis ya. Ini ya? Iya. Kamu lahir tanggal berapa, Tanisha? 11 Mei. 11 Mei tahun? 2000. 2000. Apa kerjamu sekarang? Guru. Guru ya, guru apa? Private. Private. Tanisha. Kenapa, Pak? Aku lagi siap-siap nih, bentar lagi aku mau syuting di luar. Nih, udah selesai. Simple aja aku makeupnya. Nah, sebelum aku keluar, biasanya aku tuh sarapan dulu. Nah, sekarang aku mau bikin sarapan yang simple, gak ribet. Kita langsung aja yuk ke dapur. Nah, ini Bosku, makanan yang simple dan gak pakai ribet. Aku tuh gak bosen-bosennya nih bilang ke keluarga Bosku di rumah yang suka banget makan mie dan hampir setiap hari makan mie kayak aku. Solusinya ya mie Lemonilo aja. Kenapa? Karena mie Lemonilo itu mie yang nyaman dimakan setiap hari kayak aku nih tuh. Hampir setiap hari aku makan mie Lemonilo. Nah, yuk kita langsung aja yuk Bosku. Nih, kita masak. Bosku, Lemonilo itu paling peduli sama kita karena Lemonilo itu tanpa penguat rasa, tanpa pengawet, dan pewarna buatan. Hijau mie-nya itu dibuat dengan sari pati bayam. Proses pembuatannya yang nggak usah diragukan lagi, seperti proses pengeringannya, dipanggang, bukan digoreng. Jadi kalau kita bikin mini kan awalnya mie-nya basah dan lembek. Nah, proses pengeringannya itu rata-rata digoreng, bukan dipanggang. Tapi Lemonilo ini dipanggang, jadi sisa air rebusannya jernih dan nggak ada minyaknya. Dan nggak mengurangi rasa dari si mie-nya ini, dia tetap lembut, kenyal, dan yang penting rasanya bikin nagih. Nah, udah jadi deh. Yuk kita langsung aja yuk kita makan. Nah, Bosku, buat Bosku nih yang di rumah, mending buruan deh stok Lemonilo di rumah yang banyak. Karena harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Mie Lemonilo menuju generasi hebat. Aku makan dulu ya, Bosku. Sebelum aku jalan nih.